Astagfirullahalazim. Kemudian dia datang sembahyang Jumaat, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Nak masuk dalam syurga apa engkau makan benda haram? Ya Allah, jadikanlah anak aku terang hatinya, ya Allah. Nak terang hati pun kau bagi makan yang haram. Bukan yang macam kita duk dengar dalam TV, kita duk baca dalam paper, kita duk baca dalam majalah. Keluarga bahagia ini bukan. Kita bayangkan keluarga bahagia yang lebih luas lagi. Apa dia? Keluarga yang beriman kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Bila Allah uji dengan pelbagai nikmat ataupun musibah, dia akan rasa tenang, dia akan rasa seronok, dia redha, dia sabar. Inilah dia tuan-tuan yang dipanggil sebagai keluarga bahagia di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zakaria, yang saya hormati Tuan Pengurus, yang saya muliakan kepada semua jatuh kuasa pentadbir masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah lebih setahun dah kami ni tak berforum, tak berjumpa tuan-tuan. Malam ni baru jumpa. Saya tengok Ustaz Zakaria sekarang maintain slim. Ya, cantik badan dia. Saya pula makin naik badan, Ustaz. Oh ya. Sekarang dah 70 kilo. Adakah itu tanda bahagia? Tanda bahagia tu. Oh, ya. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan. Baik. Yang pertama, boleh tak kita ubah pemahaman kita tentang keluarga bahagia ni? Setengah orang faham keluarga bahagia ni dapat suami yang caring, dapat isteri yang baik, dapat anak-anak yang baik, bercuti bersama-sama, kan? Gilang kawi sama-sama, naik banana boat sama-sama, bahagia sangat. Kemudian hari Sabtu bawa pergi zoo, hari Ahad pergi pula KLCC pula, dan senang-senang pergi Putrajaya naik belon panas. Kita membayangkan keluarga bahagia macam itu. Boleh tak kita bayangkan makna bahagia seperti mana yang Ustaz Zak sebutkan tadi dalam satu doa yang kita mesti baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Apa makna bahagia? Hasanah di situ. Ulama-ulama mengatakan bahagia itu, hasanah itu ialah bahagia. Ya Allah, kurniakan kami kebahagiaan di dunia. Itu makna yang dikatakan bahagia. Hasanah di dunia. Dan bila sebut tentang hasanah di dunia, kebahagiaan di dunia, dia sangat luas. Tetapi ingat, bila sebut tentang bahagia, dia akan berkait dengan satu perkataan yang dipanggil sakinah, ketenangan jiwa. Bahagia, sakinah, hasanah berkait rapat. Ketenangan itu adalah kebahagiaan. Maka Allah menyebut di dalam surah Al-Fath ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Allah Ta'ala sebut dialah yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman, supaya ditambahnya keimanan bersama dengan iman-iman mereka. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut sakinah itu datangnya daripada iman. Dan apabila seseorang itu merasa bahagia, maka bertambahlah imannya. Maka keluarga bahagia itu maksudnya ialah keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bahagia. Kalau tuan-tuan membayangkan bahagia itu ialah duit yang banyak, rumah yang besar, kereta yang besar, harta melimpah ruah, nak apa pun boleh, wah bahagianya engkau, wah bahagianya engkau. Kalau tak ada iman, di mana bahagia dia? Pemahaman yang kita kena jelaskan di sini ialah iman itu ialah lambang kebahagiaan, dan pada bahagia itulah letaknya keimanan, dan keimanan itu akan bertambah
apabila seseorang itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dan kebahagiaan. Soalannya, kalau kita kata bahawa ketenangan ataupun kebahagiaan ini letaknya ialah rumah tangga yang tenteram, rumah tangga yang harmoni, rumah tangga yang bahagia, kita faham itu adalah bahagia. Hidup kita ni tuan-tuan sentiasa penuh dengan ujian. Surah Ali Imran ayat 186. La tablawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la yasma'unna fi qulubikum. Allah sebut. Allah kata apa? La tablawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab walladzina asyraku azan katsira, kata Allah. 186 surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut, kamu akan diuji sungguh-sungguh, kata Allah. La tublawunna, sesungguhnya kamu akan diuji, kau punya akan diuji. Dalam apa bab? Dua bab. Pertama, material. Kedua, hati. Pertama, dalam bab luaran, yang nampak, harta kamu, Allah Ta'ala test. Allah Ta'ala test daripada material. Yang keduanya, Allah Ta'ala test diri kamu. Dua benda ni Allah Ta'ala test nombor satu. Allah Ta'ala kata akan diberikan ujian dengan harta kamu. Berapa ramai yang hidup dia beriman, tetapi Allah Ta'ala test dengan duit tidak ada. Susah, miskin. Allah Ta'ala berikan kepada dia pula ujian pada diri dia, sakit. Banyak orang yang beriman Allah Ta'ala uji dengan sakit. Nabi sakit, Nabi itu sakit, Nabi ini sakit, Nabi ini susah, Nabi ini payah, Allah Ta'ala test. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, aku test hati kamu. Sebab itu dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut ujian yang kedua yang akan sampai kepada kamu ialah kamu akan mendengar daripada orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, dan kamu akan mendengar daripada orang yang syirik kepada Allah celaan demi celaan terhadap kamu, dan celaan itu sangat dahsyat untuk kamu. Tuan-tuan, di sini Allah Ta'ala sebut tentang orang yang akan diuji apabila dia beriman kepada Allah. Pertama, akan diuji daripada sudut luaran, harta dia dan diri dia. Sebab tu saya kata tadi, suami baik, isteri baik, beriman dua-duanya, Allah Ta'ala test anak kanser. Berapa ramai nak jadi bahagia ataupun tak bahagia? Ya Allah, kami ni semayang siang malam, kenapa kau uji kami anak kena kanser? Saya tadi sampai pukul 6:30, ada satu mesej masuk ustaz. Dia kata, ustaz, anak saya ni mati umur 3.5 tahun, baru meninggal 3 minggu lepas. Soalan saya, anak saya macam mana dalam syurga ustaz? Macam mana keadaan dia ustaz? Saya jawab, makcik, tak payah tanyalah anak buat apa dalam syurga, sebab dia tu dah ada syurga. Yang kena tanya makcik tu macam mana? Sabar ataupun tidak, redha ataupun tidak dengan kematian. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah, bila diuji kepada harta dia, diuji kepada diri dia, dia akan rasa tenang. Dia bukan menambahkan lagi kusuk, aku ni rajin sembahyang, kenapa anak aku mati? Itu belum bahagia. Bahagia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala test, dan setiap test itu menimbulkan kenikmatan kepada dia, nikmat pada dia. Bila sebut anak dia meninggal, alhamdulillah, anak saya ada syurga ustaz. Bila Allah Ta'ala uji kepada dia miskin, alhamdulillah ustaz, Allah Ta'ala uji saya dengan miskin, mudah-mudahan saya ni tidak akan dilama di soal di hari kiamat. Allah Ta'ala uji dia dengan dia kaya, alhamdulillah ustaz, boleh saya bayar zakat, alhamdulillah. Apa yang Allah bagi dan apa yang Allah tak bagi pada benda yang dia minta, semua dia rasa bahagia. Inilah orang beriman. Dia rasa seronok. Bahagia letak di situ.
Tetapi apalah maknanya anak-anak kita semua berjaya, isteri kita berjaya, suami berjaya, kita rasa kita membentuk keluarga bahagia. Tapi bila nak mari zakat, kedekut. Bila mari sakit, salahkan orang. Bila mari masalah, salahkan orang, salahkan Tuhan. Jadi tuan-tuan, kaitan di antara bahagia, dia sangat rapat dengan satu lagi perkataan, nama dia iman. Ada orang yang boleh tahan bila Allah uji dia miskin. Ada orang yang boleh tahan bila Allah uji dia dengan sakit. Allah sebut, ada satu lagi ujian untuk kamu. Ujian telinga. Kamu akan mendengar azan kathira. Betapa banyak orang akan mencela kamu. Nak tengok hati kamu macam mana. Dia boleh tahan kalau dia miskin. Dia boleh tahan kalau dia susah. Tapi kalau orang kutuk, dia tu datang masjid bukan buat apa pun. Saja nak tunjuk dekat jemaah yang dia tu rajin ke masjid. Aku tahulah dia ke masjid tu bukan nak azan pun. Nak tunjuk suara dia sedap. Tentalah di belakang tu ada janda lehak. Dengar pada telinga dia tuan-tuan. Letak jawatan sebagai bilal. Berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan yang hati tisu. Kena air ni, tisu ni lembek terus. Ada orang yang tak bahagia. Allah Ta'ala test. Sebab itu bila kita sebut lambang kebahagiaan, dia letak di mana? Iman. Orang yang beriman dia sangat bahagia. Dia doa, Allah makbulkan. Alhamdulillah, Allah makbulkan doaku. Terima kasih Tuhan. Dia doa, 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 Tuhan tak bagi. Alhamdulillah, yang kau bagi lagi baik daripada apa yang aku minta ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kan bahagia. Itulah tuan-tuan letaknya kebahagiaan. Lepas ni kita bayangkan keluarga bahagia. Bukan yang macam kita duk dengar dalam TV, kita duk baca dalam paper, kita duk baca dalam majalah. Keluarga bahagia ini bukan. Kita bayangkan keluarga bahagia yang lebih luas lagi. Apa dia? Keluarga yang beriman kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Bila Allah uji dengan pelbagai nikmat ataupun musibah, dia akan rasa tenang, dia akan rasa seronok, dia redha, dia sabar. Inilah dia tuan-tuan yang dipanggil sebagai keluarga bahagia di sisi Allah. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk di atas mukaddimah tentang tasawur bagaimana kita nak meletakkan hala tuju perbincangan kita dan pemahaman kita mengenai bahagia ini. Kita ambil satu pegangan bahawa kebahagiaan kita ini adalah apabila ada unsur-unsur ataupun nilai-nilai iman dalam diri kita, dalam pasangan hidup kita, dalam ahli keluarga kita. Apabila nilai-nilai iman ini wujud dalam keluarga kita, diri kita, ahli keluarga kita, maka dia, kita klasifikasikan dia sebagai keluarga yang bahagia. Dan apabila ada iman itu, macam mana kita nak tahu yang kita ini beriman ataupun tidak? Allah Ta'ala akan datangkan ujian. Datuk sebut tadi bahawa ujian ini Allah Ta'ala datang dengan pelbagai faktor. Dalam pelbagai bentuk ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Adakah manusia ini menyangka bahawa Allah akan membiarkan mereka sahaja apabila mereka berkata, ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah. Sebaliknya tidak. Allah akan mendatangkan pelbagai bentuk ujian kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah itu. Allah datang ujian berupa macam-macam ujian. Ada ujian harta benda. Ada orang yang tewas apabila Allah Ta'ala uji dalam bentuk harta. Harta bukan sahaja banyak, bahkan kadang-kadang kurang harta pun juga adalah ujian. Kesihatan juga adalah ujian.
Kadang-kadang Allah Ta'ala uji seorang itu apabila dia tak mampu bersabar dengan kesakitan. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala uji orang itu apabila diberi kesihatan dan dia lupa bersyukur kepada Allah dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita itu dengan sebab Allah Ta'ala jadikan orang lain. Allah Ta'ala jadikan kita kaya, Allah uji, Allah Ta'ala jadikan jiran kita miskin, nak test kita tengok. Allah Ta'ala jadikan kita faham agama, Allah Ta'ala nak uji kita dengan jadikan orang yang jahil agama, nak tengok kita orang yang alim agama ini bagaimana kita menyantuni orang yang jahil agama. Allah Ta'ala uji kita dalam pelbagai bentuk supaya nak test tentang iman kita itu. Berbalik kepada tajuk yang kita bincang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keluarga bahagia ini, dia perlu ada keimanan. Soalan saya yang kedua kepada Datuk ialah, macam mana kita nak pastikan diri kita, diri pasangan kita, anak-anak kita, ada nilai-nilai keimanan ini supaya kita merasa ketenangan, kita merasa kebahagiaan dalam setiap aspek walaupun Allah Ta'ala datangkan pelbagai bentuk ujian. Sila tu. Baik, terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah. Surah Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah Ta'ala sebut, dan sesiapa yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada dia. Dan Allah kata, dan sesungguhnya kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah Ta'ala terang-terang sebut dalam ayat ini dua benda. Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala sebut, sesiapa yang bersungguh-sungguh buat benda pada jihad pada jalan Allah, kami akan mudahkan urusan pada dia. Kami akan bagi hidayah kepada dia. Kami akan memberikan petunjuk jalan kepada dia. Dan kata Allah, dan sesungguhnya kami bersama dengan orang yang berbuat kebajikan. Dua benda. Nombor satu, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Yang keduanya, tolong buat baik. Maka Allah jawab dalam surah yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana kita nak menjadikan keluarga kita ini selamat, keluarga kita ini bahagia? Allah Ta'ala jawab, jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Apa makna diri? Hujung rambut sampai hujung kaki. Kata Allah, jaga daripada hujung rambut kamu sampai hujung kaki kamu, kamu dan keluarga kamu jangan disentuh api neraka. Dan dalam nak mempertahankan supaya jangan disentuh oleh api neraka, apa kita kena buat? Bersungguh-sungguh. Pastikan yang halal sahaja yang dimakan. Pastikan yang halal sahaja yang dipakai. Pastikan halal sahaja yang didengar, yang dinampak, yang dipegang, yang disentuh oleh keluarga kita. Susah kah Ustaz? Tak susah, kata Allah. Kami akan bagi petunjuk kepada kamu. Dalam masa yang sama tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, tolong buat baik. Sebab ada orang yang betul-betul dia jaga keluarga dia supaya buat yang halal, tetapi dia lupa yang satu lagi, berbuat baik sesama manusia. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu macam mana Allah buat baik pada kamu. Ada orang dia hanya baik dengan Allah. Semayang satu keluarga, semayang. Anak dia daripada umur dah je 6 sampailah besar sekolah agama semua. Anak dia dari tadika sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah, sekolah Arab semua Ustaz. Isteri saya ni Ustaz tak pernah buka purdah Ustaz, 24 jam pakai purdah. Tidur pun pakai purdah Ustaz. Oi, baik sungguh.
Saya betul-betul jaga keluarga saya, Ustaz. Handphone ni saya tak pakai, smartphone. Telefon pintar saya tak pakai, Ustaz. Habis tu pakai apa? Telefon bodoh, Ustaz. Tiga-tiga sekupang, Ustaz. Memang saya tak ada Facebook, Instagram, Twitter apa. Bala semua tak ada ni. Dunia semua, Ustaz. Ui, bagus. Saya betul-betul cakap, Ustaz. Isteri saya duduk masak setiap hari di rumah. Anak-anak saya, Ustaz, hanya makan makanan yang isteri saya masak je, Ustaz. Toge pun saya tanam sendiri belakang rumah, Ustaz. Tu dia. Anak sekolah di mana? Anak saya tak sekolah, Ustaz. Apa pun tidak. Cocok imun, vaksinisasi pun tak ada, Ustaz. Ini semua karut semua, Ustaz. Bagus betul. Menjaga supaya anak dia diselamat daripada api neraka. Dengan jiran sebelah rumah saja. Ini jiran tak boleh pakai, Ustaz. Saya tak peduli, Ustaz. Mampus pergi kat dia. Macam mana dengan anak yatim, dia tolonglah. Itu tanggungjawab kerajaan, Ustaz. Bukan tanggungjawab saya, Ustaz. Macam mana dengan korban, ada pergi masuk dah. Masuk korban ke tolong ke, itu tak ada apa, Ustaz. Saya korban belakang rumah saja, Ustaz. Untuk anak-anak saya saja, Ustaz. Ada pergi ziarah ada orang sakit depan tu. Siapa dia sakit? Saya tak tahu, Pak. Ada tak kamu pergi tengok orang meninggal kemarin? Tak tahu dia meninggal, dia penyakit saya, Ustaz. Saya tak campur. Kalau begitu, kamu belum berbuat baik. Manusia ini kena buat baik pada dua. Pada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Berapa banyak keluarga kita baik, tetapi hubungan dengan manusia kita jahat. Kita buat jahat dengan manusia. Kita aibkan manusia. Kita rosakkan nama dia. Dan kita rasa kami beriman pada Allah. Mana boleh macam itu, tuan-tuan? Banyak orang nak masuk syurga, tapi perangai buruk. Belum kahwin. Belum kahwin. Naik motor dua-dua orang. Anak dara dengan anak teruna. Dua-dua orang naik motor. Wai, tiga suku. Dua-dua duduk laraga mutu. Seat belakang kosong. Mari sembahyang. Sembahyang Jumaat. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Nak masuk apa? Hang baru datang buat benda jahat. Kita datang ke tempat kerja. Sampai tengah jalan, lori terbalik. Lori bawa susu tak? Susu tin. Terbalik depan tu. Mengelakkan babi. Terbalik tuan-tuan. Dia berhenti singgah. Dia kutip nan 6 tin susu mengangkang-angkang letak dalam raga, buat balik ke rumah, patah balik. Abang, mana abang dapat susu banyak-banyak ni, abang? Lori tu balik. Boleh ke ambil, abang? Apa tak boleh, tu imam berkutip. Astagfirullahalazim. Kemudian dia datang sembahyang Jumaat. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Nak masuk dalam syurga apa engkau? Engkau makan benda haram. Ya Allah, jadikanlah anak aku terang hatinya. Ya Allah, nak terang hati pun kau bagi makan yang haram. Yang ni masalah kita ni, tuan-tuan. Allah kata dah, bersungguh-sungguh di dalam kita nak mencari hidayah Allah. Bersungguh-sungguh dalam nak buat kerja Allah. Bersungguh-sungguh membantu Allah. Maknanya, di dalam kita nak buat benda baik, bukan calang-calang, tuan-tuan. Tadi Ustaz Zaid sebut, saya pun sebut. Nak jadi baik ni bukan calang-calang. Ujian dia dahsyat. Nak menjadikan anak kita solehah, soleh, bukan senang, tuan-tuan. Bukan dengan kismis 21 biji soleh budak. Belum lagi. Saya kenal satu budak besar ni, tuan-tuan. Besar adik kita perempuan tu, yang duk lari jalan. Pakai tudung labu. Mak dia bagi pakai tudung labu. Besar itu. Datang kelas saya, mengaji dengan saya. Masa itu tahun 1993. 1994. Mengaji dengan saya. Mak dia hantar, ayah dia hantar. Bye-bye. Nanti ayah ambil tau. Bye-bye. Pakai tudung labu. Budak 6 tahun, 5 tahun. Tuan-tuan tahu apa jadi pada dia? Pada umur dia 18 tahun. Dia bukanya tudung dia. Pakai skirt. Pakai baju ketat. Mak dia mengadu, Ustaz. Anak saya ni, Ustaz, tak tahu lah, Ustaz. Saya jumpa anak dia, tuan-tuan. Rilek. Saya kata, "Bih, betul kamu? Dulu kamu, dulu macam mana cerita ni?" "Ustaz, saya boring. Saya fed up." "Fed up apa?"
Saya terkongkong daripada kecil sampai ke besar Ustaz. Tudung labuh stokin. Saya bedap Ustaz. Saya nak enjoy. Terduduk saya tuan-tuan. Memang terduduk dah. Tersandar saya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang nak didik anak jadi baik. Cabaran macam-macam. Sebab itu kata Allah, kamu kena bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak tahu penawar dia, kita tidak tahu cara dia, walaupun kita bersungguh-sungguh, kita akan gagal. Kenapa manusia itu diubah, mengubah dirinya menjadi lain daripada apa yang kita didik? Empat sebab. Empat sebab akan mengubah kita. Pertama, syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Dia musuh kamu. Setan nombor satu. Nombor dua apa dia? Yang akan menggoda kita. Manusia. Nombor tiga apa dia? Hawa nafsu. Nombor empat apa dia? Dunia. Maka kalau kita kenal pasti musuh yang menghalang kita nak jadi baik, musuh yang nak menghalang keluarga kita jadi baik, ada empat. Dan kita kenal pasti musuh ini empat, dan cara nak menyelesaikan empat ini insyaAllah kita boleh buat. Tuhan bagi petunjuk kepada kita bagaimana kita nak mengalahkan syaitan. Contoh, saya bagi contoh senang. Kita ni bila dengar ceramah macam ini, bila dah habis ceramah ni Ustaz, jarang orang sebut we want more, jarang. Bila habis je ceramah Ustaz Zaid tutup, sekianlah forum kita pada malam ini, kita jumpa lah. Ya hak di luar, alhamdulillah, habis awal. Dan tengok bola, tuan-tuan kata dah. Sebab tu bila duduk dalam majlis ilmu ni, setan akan kacau. Dia mari mengantuk, dia mari sakit perut, dia mari nak terkencing. Dan Islam mengajar kita, Rasulullah ajar kita, kalau kamu rasa mengantuk dalam majlis ilmu, dengar orang syarah, dengar orang khutbah kamu mengantuk, ubah tempat duduk. Kalau tuan-tuan rasa mengantuk sekarang, duduk celah-celah kami ni, insyaAllah tak mengantuk. Jangan kita cakap Ustaz, saya tak tahan Ustaz, setan goda saya Ustaz. Nabi ajar kan, Nabi ajar bagaimana kita nak mengalahkan syaitan. Nabi ajar sifat syaitan, Nabi ajar perangai syaitan. Kata Allah, jangan ikut perangai syaitan. Pemarah, pendendam, penghasut. Dia tak suka pada benda baik, dia tak suka pada benda-benda mulia, dia tak suka kepada sedekah, dia tak suka kepada ibadat. Syaitan, lawan. Nak lawan kepada benda ini, dia mengalahkan nafsu. Sebab itu Islam menyuruh kita ini, kalau nak membentuk keluarga bahagia, kita kena ada kawan. Kawan kita, nama dia isteri. Berjamaahlah di dalam mengalahkan syaitan. Berjamaahlah di dalam mengalahkan tipu daya syaitan. Sebab tu akak-akak, kalau akak-akak nak berjaya menghidup keluarga bahagia, akak-akak perlukan suami yang baik, yang beriman kepada Allah, baru jadi. Kalau tidak, tak jadi tuan-tuan. Kerana setan ini akan menggunakan kaedah nombor dua. Dia kontrol hawa nafsu kita. Dia semarakkan hawa nafsu kita pada jalan yang jahat. Maka salah satu... Ah, sudah. Setan marah tu. Salah satu cara setan nak merosakkan kita ialah dia menggunakan hawa nafsu. Memang kalau kita nak semayang subuh seorang-seorang berat, tapi kalau kita semayang dengan isteri berjamaah, kita jadi kuat. Semalam hari Khamis kita nak puasa sunat berat, tapi kalau kita puasa dengan suami kita, kita boleh buat. Itu nama dia jemaah. Semalam kita puasa sunat Khamis. Bang, puasa tau. Pukul 5 sahur. Bangun dua-dua orang. Cuba seorang je bangun. Malahlah bangun. Tidur balik. Kalaulah dua-dua orang bangun, selesai juga lah. Suami pergi kerja, waktu rehat dia makan di ofis.
Petang dia makan kedai mamak pula. Malam balik buka puasa. Hari ni penat betul abang. Abang kenangkan kau puasa je leha. Abang puas tahan juga puasa. Padahal dia muntah kedarah kat pejabat. Malam nasi akak-akak. Nak buat ibadat ini dia perlukan jamaah. Dalam nak membentuk anak-anak menjadi baik pun kita perlukan jamaah. Kalau mak saja seorang tak berjaya, bapa saja seorang pun tak berjaya. Saya banyak kes. Satu perempuan datang jumpa saya, anak dia degil, umur 16, umur 17, tumbuk dia, tolak dia. Tolonglah ustaz, buat air penawar ustaz. Tak habis-habis jumpa saya, air penawar, air penawar, air penawar. Saya tanya, kak, suami dia mana, bapak dia? Bapak dia, kita orang actually dah bercerai ustaz. So, jadi saya tak nak kahwin lain sebab saya tak percaya pada lelaki. So saya rasa saya boleh jadi seorang bapa, seorang ibu dalam masa yang sama. Saya boleh jadi mendidik anak saya. Sekarang kak rasa boleh kak didik tak? Kak tak boleh didik. Sebab apa? Sebab kak tak ada suami. Anak ni dia perlukan seorang yang dia rasa segan di rumah dia. Anak ni dia perlu ada seorang yang dia rasa takut di rumah dia. Nama dia bapa alias suami pada kak. Memang akak kuat, akak educated punya orang, akak cekal punya orang. Tapi akak tak boleh nak kontrol dia sebab akak bukan seorang bapa. Sebab tu akak-akak di sini yang rasa bujang-bujang, janda-janda ni, carilah kawan. Cari seorang suami untuk cover anak-anak. Kalau tak ada stok di sini, sekolah saya ada stok. Baru sampai umur 70 tahun. Jadi kalau kanak saya boleh recommend package ustaz. Kalau dapat ni package, uh-huh. Untung kak, kencing manis ada, jantung, darah tinggi, gout semua ada semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga yang menghalang kita jadi baik ialah kawan manusia. Manusia inilah yang menghalang kita jadi baik. Tengah nak semayang boleh bisik, lepas ni minum. Eh, malam ni ada forum. Forum bila-bila boleh tengok. Siapa boleh mana? Kazim, tak payah. Jom. Pilih kawan. Akak-akak nak jadikan suami, ambil laki-laki, pilih. Abang-abang pilih. Dipesan kepada kita, sebelum membeli rumah, pilih jiran dulu. Jangan beli rumah, baru tengok jiran. Siapa jiran aku, eh? Seorang pun tak semayang. Yang ni ada Tok Kong, yang tu ada Tok Kong, yang ni berasap petang-petang, yang ni pula duk beratik maghrib-maghrib. Sudah bukan. Tiba-tiba tuan-tuan nak bercakap keluarga bahagia, dicelah-celah macam itu. Sebelum membeli rumah, sebelum menyewa rumah, tengok dulu siapa bakal jiran kita. Jiran ni bagus, masjid aktif. Kejiranan ni bagus, kejiranan ni bagus. Kuat dia punya WhatsApp group kejiranan pun kuat. Dia orang ni hebat. Beli rumah di situ. Ini tidak. Cantiklah bang rumah ni bang. Semua bukan orang Islam bang. Senang bang. Tak ada siapa dah tahu rumah kita bang. Kata dia. Petang, siang, malam. Asap dapur orang belakang masuk asap dapur rumah dia. Duk masak macam-macam tuan-tuan. Babi panggang. Tuan-tuan nak harap apa tuan-tuan? Sebab macam itulah dipilihkan kepada kita. Cari yang baik. Abang-abang cari isteri yang baik. Masalahnya ustaz dah pilih dah pun ustaz. Kalau begitu bentuk dia jadi isteri yang soleha. Isteri saya soleha ustaz. Ya ke? Nama dia Soleha binti Saleh. Elok. Isteri soleha, apa ciri dia? Bila suami suruh, dia taat. Dia tak bantah. Walaupun suruhan tu kecil. Leha, udang ni masak lemak ya. Abang nak makan. Bila masak tengah hari, digoreng je udang. Mana lemaknya Leha? Lemak, lemak. Malah lemak. Makan je lah apa ada. Belum solehah. Yang dikatakan solehah, taat. Leha, jangan keluar rumah. Abang dah semua dah beli dah barang, duduklah di rumah. Besok abang balik. Jangan keluar ya. Suami keluar ya di lembah
sungai nan indah. Terus keluar rumah tuan-tuan. Sebiji macam cerita Malaksa. Dia tengok suami dia keluar daripada simpang, dia keluar terus. Belum solehah. Solehah yang pertama ialah bila disuruh dia taat. Akak-akak, suami bukan suruh buat apa pun. Dia suruh sign dia. Leha, sign lah orang tu. Yang mana faham, faham. Tak faham pun tak. Nyesek aku datang malam ni haram jadah tu. Kata dia. Yang kedua, apa dia yang dikatakan soleha? Bila suami tengok, menggembirakan hati suami. Dia tengok isteri dia, ya Allah, tenang aku rasa, bahagia aku rasa, hilang segala masalah. Dia nak balik tu, AES ambil gambar dia, pak, pak ambil gambar, Allah kenalah aku. Bila balik ke rumah, isteri sambut, hilang AES. Tapi bayangkan dah lah kena saman pula, isteri pula. Abang kena saman dah lah. Habis tu, dah bodoh. Tak kena nampak signboard tu, awas. Kamera di hadapan, yang awak tu bodoh tu, buta ke? Keluar balik rumah suami tu. Tak jadi masuk dia. Sesuatu yang menyeronokkan dia. Yang ketiga, isteri yang solehah itu ialah yang menjaga aib suami dia. Yang keempat, yang menjaga harta suami dia. Maka orang yang macam ni, kalau akak-akak ni, isteri solehah dan abang-abang ni dapat isteri macam itu, abang-abang telah mendapat setengah daripada kenikmatan dunia. Subhanallah. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, carilah kawan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Dan tolonglah berbuat baik dengan manusia. Allah akan jaga kita. Ustaz. Okey. Saya memang saya nak jaga keluarga saya. Memang saya nak bentuk keluarga saya jadi baik. Masalah dia sekarang, anak saya sekarang ada di luar negara Ustaz. Anak saya sekarang ada tempat lain Ustaz. Keluarga saya ni kadang-kadang saya outstation selalu Ustaz. Macam mana Ustaz? Kalau duduk sekali saya boleh jaga Ustaz. Tapi saya Ustaz maklumlah kadang 2 minggu, 3 minggu saya keluar Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Abang, dalam Islam ni abang, abang tanyalah jawapan pasti ada. Abang tanya soalan apa pun jawapan insya-Allah ada. Itulah Islam. Okey. Anak saya ada di luar. Anak saya jauh. Anak saya akan belajar di luar Ustaz. Macam mana Ustaz supaya dia ni kekal dengan Ustaz, dengan akhlak dia baik dia Ustaz? Abang-abang tengok pokok di luar. Ada pokok yang tegak, datang angin meniup. Pokok tadi tetap tegak. Kenapa tegak? Akar dia kuat. Tetapi kalau angin bergoyang, angin meniup, tumbang pokok itu. Apa sebab? Akar di bawah dia tak kuat. Sebab itu kalau kita nak keluarga kita ni kuat, iman dia kena kuat, akidah dia kena kuat. Itulah yang menjaga kita. Sama ada dia duduk di Amerika kah, dia duduk di Jepun kah, dia duduk di Korea kah, dia takkan buat benda yang bercanggah dengan syarak. Sebab tauhid dia kuat. Yang kedua, ada satu amalan yang memastikan Allah akan menjaga keluarga kita. Dan amalan itu ada di dalam masjid ini. Tuan-tuan buatlah amalan itu. Apa dia Ustaz? Man sallah subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia. Allah jaga keluarga dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang nak bagi bahagia kita ni ada di masjid. Nama dia solat berjamaah. Khususnya pada waktu subuh. Sebab tu tuan-tuan bawa anak-anak tuan-tuan, bawa sembahyang subuh berjamaah. Daripada dia kecil, sampailah di sekolah rendah, sampailah di sekolah menengah. Tuan-tuan tengok budak tu, dia akan jadi anak yang soleh dan solehah. Kekuatan sembahyang subuh. Yang ni kadang-kadang kita tak nampak. Kita cari macam-macam pendapat pakar, cari macam-macam pendapat orang lain, macam mana nak jadi keluarga bahagia. Tapi kita lupa merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di masjid kita tuan-tuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita memberi laluan seketika untuk Bilal melaungkan azan masuk waktu insya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah muslimin muslimat para jemaah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk kita terus mengikuti bual bicara ad-din pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Kita membicarakan berkenaan dengan keluarga bahagia. Alhamdulillah kita telah pun mengetahui apa itu erti bahagia, dan kita mengetahui apakah halangan-halangan, cabaran-cabaran dalam kita nak membentuk keluarga bahagia ini. Ustaz Datuk telah pun sebutkan bagaimana cabaran syaitan yang menjadi penghalang dalam kita nak membina keluarga bahagia. Ustaz juga sebut tadi tentang cabaran ataupun dugaan yang datang daripada manusia itu sendiri, dan cabaran daripada hawa nafsu, dan juga cabaran yang keempat iaitu dunia. Itu Ustaz belum hurai lagi apakah cabaran dunia itu. Dan empat perkara ni tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, daripada empat perkara ini, yang mana yang paling susah kita nak menghadapi dugaan ini? Pertama syaitan, yang kedua manusia, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat dunia. Agak-agak yang mana yang paling sukar ni tuan-tuan? Cabaran yang paling sukar kita nak tempuhi. Ada jawapan? Tak ada? Tak tahu? Yang paling sukar tuan-tuan dan puan-puan adalah hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu adalah diri kita sendiri. Ada yang riwayat mengatakan bahawa jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ini dia ada dalam diri kita. Dan dengan sebab itu, di antara sebab Allah Ta'ala fardukan ibadah puasa itu adalah untuk membentuk dan mendidik hawa nafsu kita agar tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga dalam kita nak membentuk keluarga yang bahagia ini, kalau kita tidak mampu nak menundukkan hawa nafsu kita ini, maka sukarlah untuk kita menjadi dan membina sebuah keluarga yang bahagia. Dalam sebuah hadis sahih Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan empat tanda
kita bahagia. Yang pertama dia kata, kamu akan bahagia seandainya kamu memiliki pasangan yang baik. Isteri yang salehah ataupun suami yang saleh, maka itu tanda-tanda kebahagiaan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kamu bahagia itu jika kamu memiliki maskan wasi', tempat tinggal yang luas, rumah yang besar. Itu tanda-tanda kebahagiaan. Yang ketiga kata Nabi, tanda kebahagiaan, Datuk pun ada ulas tadi, jiran yang baik. Sebab itu Nabi sebut, al-jaru qabladdaru. Pilihlah jiran sebelum pilih rumah. Datuk ulas tadi. Dan jangan kita duk cari rumah cantik, rumah elok, kita tak tengok jiran kita siapa. Islam aja sebelum kita nak pilih rumah, kita lihat dulu jiran-jiran di sekeliling rumah yang kita nak pilih, nak beli itu, siapa dia. Sebab di antara tanda kebahagiaan kita adalah jika kita memiliki jiran yang baik. Yang keempat kata Nabi, tanda kebahagiaan jika kita memiliki kenderaan yang bagus. Nah, sebab itu ustaz-ustaz semua kenderaan bagus. Kan? Datuk Kazim, Belfire. Kan? Lah ni tak tahulah, lepas tahun tak jumpa tak tahu. Ha? Pakai Vampire pula. Masya-Allah. Ada kemajuan. Soalan yang ketiga saya ni Datuk, kita dah tahu dah cabaran yang begitu besar dalam nak membina keluarga yang bahagia ini. Jadi dan kita juga tahu ciri-ciri kebahagiaan ini begini, Islam dah sebut dah. Jadi soalan saya yang ketiga ini, bagaimana dalam suasana kita hidup di akhir zaman dengan dugaan, dengan cabaran yang banyak ini, dengan pelbagai kes perceraian, anak luar nikah, masalah sosial dan sebagainya, macam mana kita nak membina masyarakat kita ini supaya dia bermula daripada rumah keluarga tu dah bahagia. Bila keluarga bahagia, dia akan lahirlah masyarakat yang bahagia. Bagaimana Islam ajar kita nak membentuk masyarakat dan keluarga bahagia? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih Ustaz Zakaria. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di atas kepala kita tu ada tulisan khat. Yauma idzi yasrurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebab saya ayat tu baca di atas, jarang kita nak melangut tengok tuan. Kena pula dada tinggi pula, pening kepala tu lagi baca tu tinggi. Cuba tengok dalam ayat tu. Di hari kiamat kata Allah, liyurau a'malahum, akan ditunjukkan apa amalan yang telah mereka buat ketika hidup dalam dunia. Faman ya'mal mithqala dzarra khairan yarah. Siapa yang buat walaupun amalannya sebesar zarah, akan kebaikan akan ditunjukkan dia di hari kiamat. Siapa yang berbuat amalan dia akan kejahatan walaupun sebesar zarah pun akan ditunjukkan di hari kiamat. Perkara ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Tadi petang saya masukkan gambar kubur anak murid saya yang meninggal di Mesir hari Rabu yang lepas. Dia pergi umrah dengan saya bulan 9. Orang balik haji, kami masuk umrah. Masa tu seronok ustaz. Orang tak ada. Orang tak ramai. Orang tak ramai. Duk dalam raudhah lapang, tak ada orang. Saya pergi pukul 3 pagi masuk raudhah tuan-tuan.
bertembung dengan satu sahabat. Dia keluar, saya nak masuk. Mana bang? Dah balik Ustaz. Nak balik kejap, nanti datang balik subuh. Dapat dah radha Allah Ustaz. Allah mudahkan pada saya Ustaz, lapangnya Ustaz radha. Alhamdulillah, rezeki abang lah. Saya baru nak masuk ni, saya pun masuk. Masuk-masuk tempat raudhah, ramai pula orang beratur. Saya pun tertanya-tanya dekat abang tadi, tang mana yang lapang raudhah ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, raudhah sekarang ni semua kapek dia warna hijau Ustaz. Oh. Daripada hujung sana sampai hujung situ kapek warna hijau. Dia belajar bahasa kursus umrah hari tu, kapek hijau itulah raudhah. Tengok-tengok tempat tu tak ada orang. Ya Allah, raudhah tempat aku. Raudhah pada otak kamu. Eh, macam-macam tuan-tuan. Sekarang ni semua kapek sudah hijau lah. Tak ada merah, tak ada hijau dah depan tu. Sah depan tu semuanya hijau lah ke. Raudhah lah tu tuan-tuan. Yang mana yang tak tahu, alhamdulillah, raudhah. Raudhah apa hujung sana dapat kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ikut saya pergi umrah. Saya pergi umrah Ustaz, saya buat rawatan. Syifa, yang mana sakit kanser, leukemia, yang mana ada sakit yang sama waktu dengannya, saya buat rawatan sana. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia ikut walaupun dia tak ada penyakit, sebab dia nak ambil ijazah daripada saya beberapa benda yang saya nak ajar tentang perubatan di Mekah. Tuan-tuan nak ikut lagi, insyaAllah bulan 12 saya buat lagi sekali. Last saya tak nak buat al-Bahri lah. Balik daripada umrah hari Isnin lepas, dia pergi pula ke Mesir. Saya tak bawa. Kalau saya bawa, tak jumpa tuan-tuan malam. Takdir Allah, dia meninggal di Mesir. Saya tunjukkan gambar kubur dia dalam Facebook saya. Yang mana ada Facebook saya, buka tengok kubur dia. Saya tengok kubur tu, saya gerun tuan-tuan. Dalam dia lain macam. Bukit di atas, dia tarah. Kemudian dia buat kubur, masuk di dalam lagi kubur. Tengok liang lahat kubur tu pun gelap. Bila pembantu saya hantar gambar dari Mesir, dia kata, Ustaz, inilah kubur dia. Kubur orang Malaysia dah penuh, dia orang tumpang minta ihsan daripada kubur orang-orang Thailand di Qahirah. Masuklah kubur orang Thailand, pun kubur Thailand lah. Saya tengok kubur tu pun saya takut tuan-tuan. Itulah benda perkara yang akan kita sampai satu hari nanti. Itulah benda yang akan kita sampai satu hari nanti. Wajib, kata Allah. Maka Allah sebut dalam 185 Ali Imran, setiap daripada kita ni akan mati. Soalan dia, Ustaz, saya dah buat baik Ustaz. Saya seorang bapa Ustaz, saya seorang suami Ustaz, saya cukup baik dengan isteri saya Ustaz. Tapi isteri saya derhaka pada saya. Dalam sehari saya jumpa dua kes hari Rabu lepas. Dua-dua kes sama. Dua-dua kes serupa. Kes dia apa? Isteri derhaka. Keluar dari rumah tak minta izin, tak balik rumah dah 6 bulan tak balik rumah. Suami pergi cari, dia lari. Suami pergi masjid, isteri dia sembahyang di masjid. Suami tunggu dekat kereta, dia suruh suami dia tunggu seorang-seorang, dia tumpang orang lain naik balik tuan-tuan, dia tinggal kereta dia. Saya dah tak tahu nak buat apa dah Ustaz. Apa salah saya Ustaz, saya pun tak tahu. Mai cikgu ni pula Ustaz, saya sampai peluk dia Ustaz. Depan Masjid Nabawi tu saya pegang tangan dia Ustaz. Marilah mama, kita mulakan daripada kosong-kosong, kita bina balik rumah tangga kita mama. Jadilah mama kita pasangan yang baik mama. Lepas-lepas tu tuan-tuan, dia tak jadi mama, dia jadi mamam. Berapa banyak kita yang nak jadi baik tapi balasan yang kita dapat tak baik. Ni akak-akak ni, berapa banyak isteri yang cuba nak jadi solehah tapi suami ni tumbuk pijak tak bagi nafkah. Berapa banyak mak bapak yang berusaha untuk anak-anak dia jadi baik, tapi mak bapak ni dihampakan oleh anak-anak dia. Saya tak boleh bayang tuan-tuan. Ada satu makcik tadi, pagi tadi sebelum sembahyang Jumaat,
kaki ni tak ada. Datang jumpa saya. Saya kenal makcik. Dia kata, "Ustaz, nak minta duit, nak makan tak ada. Sewa rumah ke mana? Sewa rumah habis anak cucu saya ambil, Ustaz. Saya nak makan pun tak ada. Ustaz bagilah sikit yang mana ada. Kalau tak ada duit pun tak apa, ada beras ke roti, roti Mary ke biskut mayat pun jadilah, Ustaz." Kaki ni tak ada, tuan-tuan, dipotong. Tapi anak-anak tak peduli pada dia, ambil pula duit dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang macam ni pada ayat 8185, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa yang kamu buat ini, kata Allah, kami akan balas dia di hari kiamat. Itulah dia. Kalau baik kamu buat, aku tunjukkan. Kalau jahat kamu buat, aku tunjukkan di hari kiamat. Aku akan sempurnakan balasannya di hari kiamat. Sebab itu bila sebut bahagia, belum tentu bahagia di dunia ini kita dapat. Kebahagiaan hakiki, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat itu bahagia. Cantik tuan-tuan, Ustaz Zaid buka ni, ahli panel forum, moderator forum yang berpengalaman. Mula dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, saya tutup forum ni pun dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ni tuan-tuan, belum tentu kita dapat ketenangan. Di dunia ni belum tentu kita dapat kebahagiaan. Di dunia ni macam-macam ujian sampai kepada kita. Balak sampai kepada kita. Sampai kadang-kadang menggoncang iman. Wa zulzilu, kata Allah. Goncang iman. Apa bayangkan tuan-tuan kalau tuan-tuan difitnah. Tuan-tuan tak buat tapi tuan-tuan difitnah. Dituduh buat. Kita tak boleh nak jawab. Kita diam je. Tapi difitnah, dikutuk, dikutuk, dikutuk. Kita hanya berserah pada Allah. Ujian sampai. Sampai kata Allah, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Sehingga mereka ni bertanya kepada para nabi, mata Nasrullah, bilakah pertolongan Allah akan sampai? Tuan-tuan cuba tengok pejuang-pejuang yang berjuang bersama dengan Rasulullah. Dengan susahnya, dengan syahidnya, dengan sakitnya, dengan dihalaunya, dengan pedihnya. Ujian yang pelbagai. Mereka tak dapat kesenangan macam kita dalam masjid ni. Mereka tak dapat rumah nikmat macam kita sekarang. Mereka tak pernah makan makanan yang lazat macam kita makan sekarang. Mereka tak pernah rasa pakaian yang kita pakai sekarang. Mereka tak pernah naik kenderaan yang mewah yang kita pakai sekarang. Mereka tak rasa bahagia pun. Tetapi hati mereka merasa tenang. Dan kebahagiaan hakiki di mana? Hari kiamat. Apa dia? Mereka diselamatkan daripada neraka dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Itulah bahagia. Target kita, aku, isteri aku, anak-anak aku, mak bapak aku duduk dalam syurga. Inilah keluarga bahagia yang sebenar-benarnya. Sekarang kita akan diuji. Nak bahagia apa, Ustaz? Mak sakit. Nak bahagia dan nak rasa macam mana, Ustaz? Saya ni susah. Nak rasa bahagia macam mana, Ustaz? Anak saya macam ni, Ustaz. Aksiden jatuh motor, Ustaz, pecah. Nak bahagia macam mana, Ustaz? Suami saya sekarang leukemia, Ustaz. Nak rasa macam mana, Ustaz? Isteri saya sekarang ni, Ustaz, sakit, Ustaz. Tak apa. Engkau tetap berbuat baik. Target kita bahagia di akhirat. Abang-abang buat baik je pada isteri. Saya nasihat pada dua abang tadi. Sabarlah abang. Buat baiklah. Nak buat macam mana? Dah perangai isteri macam itu.
Kalau abang dah tak tahan sangat, cerai ke abang. Fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kalau abang nak pegang, pegang elok-elok. Kalau nak lepas, lepaskan elok-elok. Sebab ada orang yang tak faham. Saya tak tahan ustaz dengan suami saya ustaz. Suami saya jahat, suami saya pukul saya ustaz. Kak, minta cerai lah kak. Tapi kak tak nak cerai. Kalau gitu kak sabarlah kak. Tapi dia pukul lah kak, dia pun tak tahan ustaz. Minta cerai lah kak. Kak tak nak cerai. Kalau gitu sabarlah kak. Kak tak boleh sabarlah. Sakit ku terajang makcik ni kak. Cerai itu bukan jahat. Cerai itu menyelesaikan masalah. Dah tak boleh nak settle, cerai lah. Akak-akak, oi, cerai lah, dah tak boleh settle. Tak tahu nak buat apa dah, pi mahkamah cerai lah. Larat mata nak lebam, muka nak bengkak, badan nak sakit, kena terajang tiap-tiap hari. Habis edah, kahwin lain, cari yang tak ada tangan. Allah, insyaAllah muka akak tak lebam kak. Hidup kita senang. Kata Allah, kebahagiaan kamu ialah tak masuk neraka dan dimasukkan dalam syurga. Ni bahagia abang-abang. Kita jaga anak kita susah, jaga isteri kita susah, sabar. Tapi isteri saya tak pernah ucap terima kasih pun ustaz. Kalau dia ucap terima kasih pun, abang dapat apa? Yang kita nak ialah balasan dalam syurga. Akak-akak, kenapa akak-akak tetap berbuat baik pada abang-abang ni? Padahal abang-abang ni garang, tak pernah langsung nak tunjuk kasih sayang pada kita. Kita dah bagi tahu, abang, saya sakit kepala, tak boleh nak masak, pusing rumah ni abang tu. Tak boleh nak masak abang. Amboi. Asyik aku balik pusing. Asyik pusing aku balik. Pergilah masak kejap. Isteri tadi merangkak, menggagau-gagau ke dinding tu nak masak. Untuk suami. Tahan. Kalau akak tak ada kasih sayang, aku buat racun telur ni kan. Tapi kenapa akak tak buat racun? Kasih sayang. Memang takkan dapat balasan bila letak lauk atas meja. Ah, boleh masak pun. Sakit kepala lah, apalah alasan. Pedih oh hati kak. Tapi ingat, balasan yang menanti akak ialah syurga. Ni akak-akak ni tiap-tiap tahun beranak, asal sentuh beranak, asal beranak sentuh. Tiap-tiap tahun di hospital tu, tiap-tiap tahun muka akak lah beranak. Kenapa akak-akak mengandung, menyusukan anak? Padahal kita tahu anak ni belum tentu dia jadi anak soleh-solehah. Mak tetap sabar didik anak. Mak tetap sabar menyusukan anak. Tengah malam anak menangis, mak tetap bangun. Walaupun dia tahu anak ni belum tentu jaga dia. Sebab kasih sayang. Dan kasih sayang ni abang-abang, siapa yang akan balas? Allah. Kalau itulah yang kita faham, tenang hati kita. Sebab Allah lah tempat kita mengadu. Allah lah yang akan tolong kita. Allah lah yang akan bantu kita. Yang kedua, macam mana kita nak menghadapi ujian? Cara hidup yang macam-macam dalam dunia ni tuan-tuan. Macam-macam orang tanya pada saya, yang main jumpa saya, kadang-kadang saya rasa pelik. Ada ujian, soalan, perkara yang kadang-kadang takkan tak boleh fikir. Ustaz, saya sakit. Saya berubat dengan jiran saya. Dia keluarkan daripada dada saya paku dan kayu. Keluar kayu daripada dada ni. Habis tu dia kata yang mengeluarkan tu bukan jin, habis tu malaikat yang menolong dia. Hebat. Betul ke ustaz malaikat yang tolong jiran saya? Saya tanya pula, tak ada mati pula keluar kayu pada dada. Kayu 4x4 tu keluar pun hebat. Ni satu.
Belum masuk lagi yang duk telefon tiap-tiap hari. Saya dari mahkamah, anak ada mempunyai saman ketunggak. Sudah. Duk kena tipu tiap-tiap hari. Ni ujian lagi. Belum masuk lagi tuan-tuan, ya Allah, ni halal ke yang ni makanan ni, halal ke haram? Tuan-tuan, hidup dalam dunia ni mudah. Kita yang bagi susah. Sebab apa kita susah? Sebab kita tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan kita tengok ayat tu. Dia ada dua ya. Satu khaira, satu syarra. Khaira maknanya baik, syar maknanya jahat. Dalam dunia ni dia cuma ada dua ya. Pilihan ni tak banyak dalam dunia ni. Dia cuma ada dua ya. Haram, halal. Dosa, pahala. Syurga, neraka. Boleh, tak boleh. Elok, tak elok. Mulia, hina. Ambil lah yang belah kanan. Yang belah kanan tu yang halal. Yang belah kanan itu yang betul. Yang belah kanan tu yang dapat pahala. Janganlah ambil yang belah kiri. Senang je hidup kita ni. Ustaz, laki-laki boleh tak pakai baju ni ustaz? Baju apa ni? Ni baju cotton. Oh, cotton harus. Silakan. Ustaz, laki-laki boleh tak pakai baju ni ustaz? Ni baju apa ni? Ini sutera ustaz. Sutera laki-laki tak boleh pakai. Kan senang. Senangnya hidup tuan-tuan. Dia cuma ada dua. Halal ke haram? Halal buat, haram tinggalkan. Kalau kita buat macam ini tuan-tuan, jalan yang kita ni lurus. Saya datang dari Ipoh. Masuk highway, sebelum masuk KL kanan, Alustar kiri. Ikutlah signboard sampai ke Cyberjaya. Saya nak ke Cyberjaya. Yang kata pergi Alustar tu apa? Tanya driver saya. Ke mana Isa? Cyberjaya. Apa yang naik ke Alustar? Eh, boleh sampai tak? Ya ke? Ha, kita pergi Alustar dulu, patah ke Kelantan, turun ke Terengganu, turun ke Johor, patah ke Melaka balik, naik pula sampai Cyberjaya ustaz. Bukankah itu jalan yang teruk? Bukankah ada satu jalan petunjuk yang boleh membawa kebahagiaan? Namanya ialah jalan Islam. Jadi kalau tuan-tuan nak rumah tangga kita bahagia, ikut saja jalan Islam. Bahagialah di dunia, tenanglah di dunia. Kita akan buat satu benda yang tak tenang. Kita akan buat satu benda yang menjadikan kita tak bahagia. Bila dosa yang kita pilih. Tetapi kalau kita buat benda yang baik, ketenangan akan sampai. Paling mudah tengok nama anak. Kita bubuh anak yang tak baik nama dia. Malam-malam duk fikir. Anak aku baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Baik ke tak baik makna dia? Tanya orang tu cakap tak elok. Tanya ustaz pun cakap tak elok. Aduh. Tapi tanya ustaz tu pula kata elok pula. Macam mana? Kejap elok, kejap tak elok. Aduh. Kalau nama pun tak betul pun kita tak tenang. Maka carilah nama yang betul. Salah satu nama yang betul ialah Kazim. Yang mana faham, faham. Tak faham pun tak. Kazim maknanya orang yang menahan marah dalam hati. Saya kalau baca Facebook, baca orang kutuk saya macam-macam kes. Oi, dia empuk handphone. Tapi saya senyum. Nak kata apa? Kata. Akhirat ada. Kamu nak fitnah apa pun fitnah ni. Allah ada. Ada saya susah, ada saya payah. Tak. Saya tetap tenang jiwa. Tak ada siapa pun yang main tanya direct pada saya. Tak ada siapa pun yang tanya ustaz betul-betul nak tanya ni apa cerita sebenarnya ustaz. Tak. Mereka hanya dengar sebelah pihak, kemudian condemn dalam Facebook. Adilkah? Main duk dengar cakap satu orang, kemudian pergi percaya. Padahal tak dengar pun cakap yang sebelah lain. Sebab tu saya senang. Rujuk pada pihak yang berkuasa. Mereka lebih mengetahui. Pihak berkuasa pun dah keluar statement. Tak betul ni. Ni. Tak betul ni. Lah tak betul lagi juga. Yang mana faham, faham. Tak faham, tak faham. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Kalau saya kata tak, tetap mereka kata, ya. Sebab memang dah set dalam minda dia, ya.
Datanglah pihak mana berkata tak ada, tak berlaku, tetap berlaku juga. Sebab fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Sebab tu saya kata tadi, kita ada akhirat. Jumpa di hari akhirat. Kamu yang tak tahu apa, kamu yang tak tengok apa, kamu yang tak tahu apa kejadian dia daripada awal sampai habis, kamu tak tahu. Kamu pula bercakap-cakap seolah-olah kamu mengetahui. Jumpa di hari kiamat. Ini tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu, kenapa bila kita orang fitnah kita, kita rasa bahagia? Sebab kita dapat pahala percuma. Kenapa kita tidak rasa tenang bila kita dapat pahala percuma? Tenang tuan-tuan. Jangan cakap fitnah yang berlaku kepada kita itu jahat. Fitnah itu adalah kebaikan kepada kita. Di situ kita boleh kenal mana dia manusia yang ikhlas. Di situ kita boleh kenal mana dia manusia yang berpura-pura. Di situ kita boleh dapat percuma saja pahala. Tapi ada orang yang bila difitnah langsung tak sembahyang. Dia kata, Ustaz, saya sejak-sejak dia orang fitnah saya, Ustaz, saya tak sembahyang langsung, Ustaz. Sebab pahala percuma, Ustaz. Yang depan tu hair juga. Neraka tempat kau pula, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, cabaran macam mana pun kita hidup, duduklah di zaman mana pun, tuan-tuan, kita cuma ada dua. Dosa atau pahala. Ambil pahala, ya. Bahagia hidup kita. Ambil pahala. Jangan langsung buat benda dosa. Kalau tuan-tuan nak rasa bahagia dalam rumah tangga tuan-tuan. Wallahu'alam. Terima kasih. Dunia hidup kita ni ada dosa dan ada pahala. Akhirnya yang kita nak pilih adalah pahala. Semuanya berbalik kepada nilai keimanan. Bila kita ada nilai iman, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja ujian yang datang menimpa hidup kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah taala sebut dalam surah Al-Anfal bagaimana Allah taala sifatkan orang-orang yang beriman ini. Antaranya ialah Allah taala sebut innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada lagi ciri-ciri yang lain. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut orang-orang yang beriman ini apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka mereka semakin percaya kepada Allah. Mereka bertambah keimanannya kepada Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila mereka diceritakan tentang kebesaran Allah, maka mereka semakin takut kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka menyerah diri kepada Allah. Itu yang Datuk sebut tadi ini tuan-tuan. Walaupun ujian besar Allah Ta'ala berikan pada kita, suami kita sakit, isteri kita sakit, anak-anak kita ada masalah, tapi orang yang ada iman, mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya selepas mereka berusaha, mereka serahkan amalan ini kepada Allah. Allah lah yang akan menilai apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat. Allah Ta'ala akan menilai, tetapi bergantung kepada niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita faham rukun ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Walaupun masalah keliling kita macam-macam masalah, tapi kita faham Allah Ta'ala itu dia bersama dengan orang yang benar, orang yang sabar, maka kita akan menjadi bahagia dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira kita nak habis dalam pukul 9, ada lebih kurang 7 minit lagi kita nak habis. Saya tak mau tanya dah pada Datuk Kazim. Saya nak tanya kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya kepada Datuk, saya buka. Lebih kurang 7 minit lagi, kita fahamlah. Datuk, kalau saya tanya satu soalan, dia jawab 30 minit. Jadi kalau tuan-tuan tanya dua soalan, kita kali dua. 30 kali dua, satu jam. Jadi siapa yang nak tunggu lama, tanya banyak sikit.
kita dengar lama sikit penjelasan kan. Nah, saya gurau saja tuan-tuan dan puan-puan, tak, kita akan berhenti sebelum pukul 9. InsyaAllah. Ada yang berhajat nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak minta Datuk buat kesimpulan akhir tentang keluarga bahagia. Sila Datuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah, kebahagiaan itu kita boleh dapat di mana? Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan kamu berpasang-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenteram, aman, bahagia. Rupanya tuan-tuan, nak rasa bahagia, nun dekat belakang kita tu, nama dia isteri. Akak-akak kalau nak rasa bahagia, ni dia ni, suami dia. Pupuklah balik. Terimalah seadanya siapa suami kita, siapa isteri kita. Jalinkan betul-betul kerjasama yang baik, hubungan yang baik di antara suami dan isteri. Yang tergigit lidah tu benda biasa. Yang bergaduh tu benda biasa. Bertengkar sikit-sikit tu tak apa lah. Tapi jangan dibiarkan melarat. Buang benda-benda yang boleh mengeruhkan kita kalau kita nak rasa bahagia dalam dunia. Nombor dua, bagaimana kita nak dapat rasa ketenangan, kebahagiaan dalam kita? Mak bapak kita. Orang yang ada mak, orang yang ada bapak, inilah kebahagiaan dia. Di sekolah saya tuan-tuan, beratus-ratus orang. Kadang-kadang bila saya pergi melawat, hari ini hari saya melawat pelajar-pelajar dewasa yang tinggal di sekolah saya. Kadang-kadang menitik air mata. Tapi saya tak nak menitikkan air mata saya ni di hadapan makcik-makcik tu. Saya takut dia orang sedih. Bila saya duduk dalam kereta, baru saya menitik air mata. Saya tak menitik air mata pada dia sebab dia tak untuk saya. Soalan yang saya tanya pada diri saya, anak-anak aku nanti boleh tak jaga aku? Anak-anak aku nanti boleh tak jaga aku? Yang tu yang saya duk fikir. Allah, sedih tuan-tuan. Bila mak dia sakit, dia tak nak tengok. Bila mak dia uzur, dia tak nak ambil. Bila mak dia sakit, dia tak nak pun jaga. Bila mak dia meninggal, satu lori datang tuan-tuan nak ambil barang-barang mak dia. Dulu masa sakit kita telefon, mak sakit, datanglah tengok. Sibuk. Tapi bak harta tuan-tuan, serta merta datang ambil. Dia cari sehabis-habis dia cari. Lagi saya menitik air mata tuan-tuan bila tengok suami isteri duduk dalam satu pondok. Pondok saya taklah besar Ustaz Z, 2-3 kali datang. Duduk menung. Pergi mana rumah dia sampai duduk di pondok saya? Anak dia jual, anak dia lel, anak dia pinjam bank. Habis tak bayar, bank lelong rumah dia. Dan dia ni sayang sangat dekat anak-anak dia. 5-5 anak dia dapat harta. Yang ni dapat yang ni, yang ni dapat yang itu, yang ni dapat yang tu. Dia menumpang pula rumah anak dia. Yang dah tukar nama. Anak dia buat pinjaman, tak bayar tuan-tuan, dia kena halau. Duduk menumpang ustaz, minta satu pondok. Eh kan akak abang dah bukan rumah kami ustaz. Sebab tu saya nasihat pada tuan-tuan, kalau ada harta, janganlah bagi semua siap-siap. Simpan sikit untuk tuan-tuan. Walaupun alasan saya bagi siap-siap ni ustaz, supaya anak tak berebut kalau saya meninggal, kalau suami meninggal,
Kita dah bagi siap-siap ustaz, tukar nama ustaz, hibah ustaz. Kami dah tak ada apa-apa ustaz. Senang ustaz. Jangan cakap senang. Sekarang susah. Yang nombor dua susah siapa dia? Saya tuan-tuan. Semua pakat datang ustaz, nak rumah, ustaz nak pondok, mana nak cari lagi? Abang-abang yang mana ada harta, simpan-simpan sikit. Buat bekal-bekal hari tu. Nak bahagi, bahagilah. Tapi yang ni untuk aku. Kalau berlaku apa-apa, ini harta aku lagi. Jangan jadi macam dua, tiga makcik ni tuan-tuan, pakcik ni. Dia bagi siap-siap masa hidup. Anak-anak jual rumah tuan-tuan. Jual harta dia. Melarat hidup tuan-tuan. Itulah sumber bahagia kita, mak kita, ayah kita. Tapi banyak orang yang tak tahu tuan-tuan. Tak ada mak pun senang. Tak ada bapak lagi senang. Yang ketiga, sumber kebahagiaan kita yang paling berpanjangan pahala dia ialah anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan jemu didik anak. Jangan bantu anak untuk buat jahat. Bantulah anak untuk jadi baik. Ada satu anak masuk sekolah saya. Bila mak dia balik, bapak dia balik, dia lari anak. Anak ni lari kejar kereta tu. Dia Spiderman ke atas kereta. Tak nak masuk. Tahfiz tak nak. Kita pujuk dia, tak nak, melekat macam Spiderman. Nak balik. Saya pujuk dia, pujuk dia, jom balik. Duduk di asrama. Ustaz ada. 3 bulan dia tahan, 6 bulan dia tahan. Mak dia ambil dia balik selepas 6 bulan. Tak mau. Selepas beberapa tahun saya jumpa mak bapak. Macam mana dengan anak kita, lama saya tak jumpa. Pak tunduk, mak angkat kepala. Baru keluar ustaz, kio and care ustaz. Tuk keluar masuk pusat dadah je ustaz. Saya tak tahulah budak tu. Kalaulah kami tak ambil hari tu, tak ada je di ngisap dadah ustaz. Sebab tu kalau sayang pun berpada-pada lah. Cikgu mendidik anak ni ada sebab, kadang-kadang dia tegas, kadang-kadang dia ambil tindakan. Tapi kita bila cikgu ambil tindakan, kita marah pada cikgu. Kita fitnah pada dia, malukan nama dia. Tengok apa akan jadi pada anak. Sebab tu tuan-tuan, terima kasihlah pada orang yang berusaha mendidik anak kita. Jangan kita cari paksal pula dengan orang yang mendidik. Dan anak-anak ni kalau dia jadi soleh dan solehah tuan-tuan, dialah salah satu sumber kebahagiaan kita yang berpanjangan walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita ada isteri, kita ada suami, kita ada mak bapak, kita ada anak. Jaga 3 benda ni elok-elok. Tuan-tuan, saya duduk di atas kerusi ni, dada saya tak apa seronok. Dada ni tak apa seronok. Saya ambil tapak tangan saya, saya usap dada saya. Doa yang saya baca tuan-tuan, satu doa. Jadi saya nak turunkan doa ni pada tuan-tuan. Yang mana ada video, boleh rakam. Yang mana tak ada handphone, tulis. Yang mana tak ada pen, dengar hafal. Ambil tapak tangan dan letakkan di tempat yang tuan-tuan sakit. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu Bikalimatillah At-tammat Min kulli Syarrima Khalaq. Baik, sekarang saya ada sakit jantung. Tadi saya rasa pedih jantung saya. Saya letak gitu. Alhamdulillah tak ada rasa pedih dah. Sekarang kita baca doa tu panjang-panjang sikit. Tadi saya baca pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat.
A'udzu bika matillahi tamma min kulli syarri ma khalaq. Min kulli syarri ma khalaq. Baik, itulah doa kalau tuan-tuan terasa sakit ke, sakit kepala ke, makcik-makcik sakit lutut ke, gunakan tapak tangan, bacalah doa tu, mudah-mudahan dirahmati Allah, berikan kesihatan kepada kita. Satu lagi doa yang saya nak ijazahkan pada tuan-tuan, yang selalu tuan-tuan tengok dalam Facebook, yang selalu tuan-tuan dengar dalam kuliah-kuliah saya. Doa ini saya baca tiap-tiap kali lepas sembahyang dan bila ada hajat. Dan saya nak ijazahkan pada tuan-tuan pada malam ini. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. العظيم الحليم العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. Mudah-mudahan dua doa ni tuan-tuan boleh amalkan, dan doa yang kedua tadi tuan-tuan baca tiap-tiap kali lepas sembahyang dan berdoa bila tuan-tuan ada keperluan, bila sampai ayat arshil karim, selepas karim tuan-tuan boleh berdoa. Dan saya telah tuliskan petua-petua saya ni dalam buku saya yang terbaru. Jadi tuan-tuan boleh sedekahkan pada sekolah saya sebanyak RM10 dan saya hadiahkan buku ini kepada tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh ambil di kaunter di pusat pendidikan Al-Barakah di belakang. Juga pamflet tentang umrah saya yang terakhir untuk saya bawa untuk orang yang nak mengubat di sana pun ada di sana. Terima kasih Ustaz Zaid. Terima kasih jatuan kuasa masjid. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Berbanyak-banyak ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dato' Muhammad Kazim di atas perkongsian ilmu, panduan dan nasihat yang diberikan kepada kita pada malam ini di bawah tajuk Keluarga Bahagia. Apa yang mampu kita lakukan, kita sama-sama berdoa dan berusaha agar Allah Ta'ala jadikan kita keluarga yang mawaddah, keluarga yang sakinah dan keluarga yang ada sifat rahmah. Mudah-mudahan kita ada ketenangan, kita ada keberkatan dalam kehidupan keluarga. Ahli keluarga sekurang-kurang ada suami, ada isteri ataupun ada anak-anak, ada ibu, ada ayah. Dan kita doakan ayah ibu kita diberi ketenangan, kebaikan, sama ada mereka masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Kita doakan jasa mereka mendidik dan membesar kita selama ini diganjarkan dengan sebaik-baik amalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengasihani diri mereka sebagaimana mereka mengasihani diri kita. Kita doakan juga kepada anak-anak kita agar dibuka pintu hatinya, agar mudah faham akan nasihat dan panduan yang kita berikan kepada mereka. Agar Allah Ta'ala lindungi mereka daripada sifat-sifat yang tercela. Agar Allah Ta'ala membuka pintu hati mereka untuk faham akan syariat Allah yang diturunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memasukkan kita ke dalam syurga. Kerana itulah sebaik-baik kebahagiaan yang akan kita kecapi sehingga bila-bila apabila kita berada di alam akhirat, kita berada di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita sayang. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Raja Haji Fisabilillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang datang dari jauh dan dekat untuk menjayakan majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita bila-bila dan di mana-mana insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.